Anda masih bersama kami di News on the Spot dan kami masih memiliki informasi selanjutnya. Ya, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar sekolah luar biasa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Vaksinasi untuk melindungi pelajar saat sekolah tetap muka. Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk 375 pelajar sekolah luar biasa di Bantul. Turut mendampingi Presiden dalam tinjauan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Vaksinasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal untuk pelajar sekolah di luar. Maksud kami pelajar sekolah luar biasa di Bantul. Ya, meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk kurang lebih 375 pelajar SLB yang kita harapkan ini bisa memberikan perlindungan, memberikan proteksi secara maksimal kepada para pelajar SLB dan vaksinasi bagi pelajar ini juga merupakan bagian dari upaya perluasan vaksinasi yang kita lakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 terutama varian Delta, karena kita tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang dan oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID. Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya masyarakat terus sadar bahwa COVID selalu mengintip kita, sehingga protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian